Dan seterusnya alhamdulillah pada 24 hari bulan 4 2019 kedua-dua pihak telah hadir di mahkamah. Dan kedua-dua pihak diwakili oleh ketua masing-masing, Dato' Aila diwakili oleh saya, dan seterusnya pihak defender yang diwakili oleh Encik Faisal Lukit. Dan pada 24-24 tersebut, kedua-dua pihak telah menghasilkan perundingan secara baik untuk menyelesaikan kes ini, dan beberapa perkara telah dilakukan. Dan seterusnya alhamdulillah, pada keesokan kami, 24-24, kedua-dua pihak telah mencapai sebuah secara baik dan maktubkan dalam satu perjanjian. Dan perceraian setelah pada ini dimungkinkan kepada Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah telah membenarkan defendant untuk melepaskan cerai, dan juga defendant telah disahkan satu lepas cerai telah disahkan sahabatnya di dalam mahkamah dengan talak satu dan itu saja yang saya rasa. Ini adalah kronologi dalam kes ini. Terima kasih Encik Zulkifli. So sedikit saya wajib penerangan ringkas di mana 25 April 2019 Dato' Aila dan juga pasangannya iaitu Arif Aziz sah perceraian talak satu. Itu secara ringkas. Dan untuk lebih lanjut saya nak mempersilakan Dato' Aila sendiri untuk berkongsi tentang perkara ini yang mana telah timbul pelbagai spekulasi sebelum ini berkaitan dengan hubungan rumah tangga beliau sebab lama tak nampak gambar di IG kan? Biasalah netizen akan bertanya. Jadi hari ini saya mempersilakan Dato' Aila untuk merungkai sedikit tentang tarikh tersebut. Terima kasih semua. Kerana sudi datang dan selamat hari raya lah, ya? Jadi itulah penjelasan telah dibuat oleh lawyer saya. Seperti yang dinyatakan tadi lah, pada 25 April saya telah bercerai lah. Setelah itu je lah. Tak tahu boleh nak cakap. Cuma saya komen kat sini, ajal jodoh itu adalah rahsia Allah. Hanya dia yang minta. Saya minta doa yang terbaik sajalah. Okey, ada persembahan apa saya buka kepada rakan media untuk bertanya sebab sesi kita one off saja. So kalau ada rakan-rakan media yang nak bertanya terus boleh di sini. Saya buka kepada siapa? Okey, JT daripada Berita Harian. Saya serik lah. Bila seperti yang saya nyatakan tadi, ajal jodoh adalah rahsia Allah. Siapa yang kahwin nak bercerai-berai kan? Tapi yalah, sampai di situ saja jodoh kita. Jadi saya redo lah. Saya tawarkan. Punca tu tak payahlah. Seperti yang saya nyatakan tadi, jodoh tu adalah rahsia Allah. Maknanya bila berlaku sesuatu perceraian, maknanya dah tak ada jodoh lah tu kan. Dato, bila masalah rumah tangga ni berlaku? Maksudnya sebelum bercerai tu mungkin berapa bulan tu you ambil keputusan dengan Arif sendiri ke macam mana? Ya, bila terjadinya perceraian tu maknanya ada masalah lah. Jadi bila saya rasa saya dah tak mampu lagi untuk bersama dengan dia, jadi saya pun berjumpa dengan Zulkifli, lawyer saya yang juga merupakan sahabat baik saya. Saya berbincang dengan dia. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, pada 4 hari bulan 4 saya pun memfailkan kes cerai saya di bawah Seksyen 47, iaitu meminta kebenaran daripada mahkamah untuk bercerai secara baik. Dan alhamdulillah lah, setelah naik turun 25 April saya telah pun bercerai lah. Bercerai. Sampai sekarang ada masa berhubung dengan suami? Tak ada. Saya after bercerai tu memang saya dah memang tak ada langsung. Memang tak ada langsung lah. Saya tak nak ada kaitan apa semua lah. Datuk,
macam yang saya cakap tadi, lumrah manusia bila bercinta tu semuanya wangi-wangi. So bila dah berlaku perpisahan, maka macam-macam lah. A kata B, B kata C. Jadi itu biarlah menjadi rahsia saya. Dato' berkahwin pada Julai 2018 ya. So tempoh bahagia tu selama sama mana sahaja sebenarnya sebelum buat keputusan ni? Kurang 9 bulan kan, mungkin ada tempoh yang you rasa betul-betul bahagia before you buat keputusan untuk bercerai. 6 bulan pertama adalah perkahwinan yang bahagia ke macam mana? Tempoh bagi saya biarlah ianya menjadi rahsia saya. Tak perlulah saya nak bercerita nanti kan. Sini cerita ni nanti kan berpanjangan. Cuma saya buat PC ni sebab saya nak menjelaskan spekulasi di luar sana yang banyak bertanyakan status perkahwinan saya, dan jadi untuk mengelakkan fitnah dan saya pun sebenarnya penatlah di mana semua orang bertanya. Jadi later saya bincang lawyer saya declare sajalah kan, sebab kita ni kepunyaan masyarakat. Jadi nak sorok apa ni, saya nak sorok je dapat dia diam. Tapi itulah, sebab tak boleh nak sorok. Macam saya cakap tadi, masyarakat duduk bertanya. Jadi senang saya jelaskan lah. Sebab itu hari saya bercerai, saya tunggu bulan puasa. Sebab bulan puasa bagi saya masa untuk kita buat amal ibadat. Jadi setelah saya berbincang dengan rakan-rakan, adanya jalan yang paling terbaik tunggu after bulan puasa. Alhamdulillah, keluarga dan anak-anak menyokong apa saja keputusan saya. Dan sekarang alhamdulillah saya tenang, bahagia di samping anak-anak. Tak sekumpul sebab semasa saya ke Mesir. Saya pergi melancur ke Mesir pada 21 Mac. Masa saya ke Mesir, kita dah berbincang lah. Maknanya kalau boleh saya balik Mesir ni, saya nak everything, saya kata apa semua. Saya pun sebelum Mesir dah berbincang dengan lawyer saya. Maknanya saya dah memang that's it lah. Dah nak bersama lagi lah. Dato' nampak steady dan nampak kuat. Adakah perceraian ni sebenarnya membahagiakan you ke macam mana? Of course. Maknanya kita bila kita dah nak meminta perceraian tu, maknanya kita dah tak bahagia dengan pasangan kita. Jadi bila saya dah single, alhamdulillah lah, banyak saya gembira tak ramah sangat. Sebab itu yang kita nak kan. Takkan lepas kita nak minta cerai baru kita nak sedih buat apa. Buat masa sekarang ni saya tak nak fikir lagi pasal jodoh. Saya nak tumpukan sepenuh perhatian kepada bisnes saya. Dan alhamdulillah lepas ni saya akan mengeluarkan produk kecantikan saya dan juga pakaian gym jenama saya. Sebab pada 15 April hari saya telah dilantik jadi duta Anytime Fitness Hong Kong. Jadi banyak perancangan lah di masa depan untuk bisnes saya. Datuk, okay, secara general tak bukan macam Datuk cakap, Datuk tak nak cakap punca. Tapi adakah berkahwin dengan lelaki lebih muda itu sebenarnya satu cabaran untuk Datuk sendiri, untuk rumah tangga ni? Secara general mungkin. Mungkin dia, mungkin tak. Ada kawan saya, dia kahwin, suami dia 12 tahun muda daripada dia. Tapi bahagia dia sampai sekarang. Sebenarnya kematangan seseorang tu tak bergantung kepada umur. Dia ada point yang dia ada okey, ada tak okey. Cuma saya nyatakan tadi, saya tak nak tukar sebab apa. Jodoh tu rahsia Allah. Datuk, sebenarnya kalau Arif anak tujuh, adakah Datuk akan memberi teman kedua kali? Tak lah kot. Tak ada lah. Datuk, tapi ini perceraian ni tidak melibatkan orang ketiga ya? Tak ada kena-kena orang ketiga. Datuk, menarik tak untuk saya ni sebenarnya
orang bagi saya, saya ni seorang wanita yang saya ni sebenarnya seorang wanita yang buat analogi. Saya kalau saya dah buat sesuatu keputusan tu, maknanya itulah. Kalau saya kata A, dan saya tak pernah kecewa dan berhenti dengan tu keputusan saya. Datuk, manakah ini perceraian kali keempat? So, takut tak pandangan netizen kepada diri you? Bagi saya, kita tidak boleh menutup mulut masyarakat di luar sana. Cuma saya nak tekankan di sini, ajal jodoh itu adalah rahsia Allah. Siapa yang kahwin nak cerai-berai kan? Semua orang lepas kahwin itu kalau boleh tekan hingga ke jannah. Tapi kalau dah tak ada jodoh, nak buat macam mana kan? Tapi masih sering tak untuk berumah tangga kalau ada lagi jodoh? Seperti juga yang saya selalu sebut, ajal jodoh itu di tangan Allah. Itu adalah masa dia. Kalau Allah cakap ada dulu lah tak? Kalaulah kita pergi tengok apa yang nak tertulis kat atas tu kan, kalau dah tertulis di future, di masa depan ada jodoh saya lagi, insyaAllah lah. Takkanlah kita nak menolak dan nak nolak itu dah punya jodoh kan. Kalau diberi pilihan, lelaki berusia ataupun muda? Inilah kalau buat jodoh ni kalau dah tanya muda nak buat macam mana kan. Tapi cuma untuk kali ni ramailah nasihat kawan apa semua. Yelah, kalau boleh cari sebaya nasihat mereka kan. Tapi yang penting bagi saya adalah untuk cari pasangan ni, kita kena mengenal hati budi dulu lah kan. Berkawan tu, selami hati budi. Lepas tu yang penting, kena ada berjaya lah kan. Pasangan kita mesti kena ada berjaya. Dan juga pasangan kita tu kalau boleh, biarlah sporting macam kita kan. Seorang yang career rumah yang memang sporting punya, kalau cemburu semua orang cemburu betul lah. Tapi taklah cemburu yang melampau. Yang paling penting sebenarnya kenali hati budi pasangan anda dulu sebelum anda menangkah ke peringkat yang seterusnya. Itu yang paling penting. Datuk, apa yang you belajar? Janganlah cakap macam tu, bunyi macam tak elok dia. Sebenarnya, I have everything. Yang I nak adalah cinta dan kasih sayang. Terus, I have everything. I tak kisah lelaki dari duit ke, tak ada percaya ke, tak ada duit ke. Yang penting, yang boleh menjaga dan menyayangi kita dengan sepenuh hati. Kan? Tapi bila dah tak ada jodoh tu, kan? Semua nasihat I kali kepada pasangan di luar sana. Yang kalau orang cakap anak yang berkerjaya tu, kalau kerja bank, gaji kita dah beragak berapa kan. So pasangan tu mesti seorang yang bekerja juga lah. Macam tu, maksud saya, macam saya tak perlu. Because I have everything kan. Datuk, tadi Datuk kata kenali pasangan sebelum berkahwin. Sebabnya adakah perkahwinan Datuk dengan bekas suami tidak cukup tempoh berkenalannya? Yes. Ataupun dibuat secara terburu-buru? Ya, sebenarnya. Sebab saya rasa dalam tempoh 2 minggu after saya balik daripada overseas, Mesir Raya, Raya tahun lepas, saya pergi round Europe. Saya balik tu, terus dia melamar. Lepas tu, kita terus kahwin. Tapi ialah itu yang dinamakan jodoh. Dan itu adalah pengajaran kepada saya. Tak boleh sebenarnya. Kita kenali dulu hati budi dan perangai pasangan kita. Baru kita boleh. Bagi saya, semua yang Tuhan hantar kepada saya, yang jadi suami saya tu, bagi saya sebenarnya mereka mencintai saya. Sebab kita boleh tahu macam mana orang mencintai kita kan, banyak cinta macam mana nak tahu. Cuma itulah, bila tak ada jodoh tu. Itulah. Iktibar,
daripada perkahwinan Ali, yang paling penting sekali ialah tempoh mengenali hati budi. Maknanya kita kena ada tempoh. Sebenarnya ramai keluarga apa semua pun macam ialah terkejut. Because I mengambil keputusan yang teramat cepat untuk berkahwin dalam masa 2 minggu. Mana kita tahu orangnya dia macam mana, betul tak? Kan, yeah, so semua. Ya, itu memang akui silap diri saya sendiri kerana terlalu cepat untuk menjadi seorang isteri. Datuk, perasaan sayang tu masih ada ke tak ada sebenarnya? Oh, kalau dah bercerai, mana dah sayang lagi sebab dah tak ada. Dah bercerai tu, kalau sayang tak cerai lah. Datuk, maksudnya resepsi di rumah baru tu tak jadilah ya? Tak ada lah. Sepatutnya 20 April tu adalah. Tapi dah 1 April, I dah file perceraian. Maknanya, itulah, tak ada lah. Dah kenangan Datuk eh? Tak ada buat resepsi di Jalan Baik? Resepsi tu dah jadi tarik perceraian saya. Datuk, dah habiskan berapa-berapa ribu untuk majlis perkahwinan? Tak payahlah nak diungkir walaupun pas-pas. Macam ada tak lagi ahli everything. Rasa menyesal tak? Dia tak ada. Itu dah wujud tu. I redo. Tak menyesal pun. I redo. Tapi yang paling penting, I dapat pengajaran dan iktibar. Maknanya, saya pun boleh kongsi dengan masyarakat di luar sana. Sebelum kita berkahwin tu, kenali dulu hati budi pasangan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Aku tak jadi cakap dengan dia tak hidup. So nice guys. Dah tu empat kali ya, sorry ya, empat kali kan melalui perkara yang sama. Mungkin kali ni apa bezanya sebenarnya? Lebih mudah atau untuk juga keputusan tu macam mana? Apakah lebih mudah untuk membuat keputusan perceraian kali ni Dato berbandingkan 3 perkara yang terdahulu? Ini hati dan perasaan lah. Mungkin kali keempat ni lebih mudah untuk you buat keputusan. Ya, sebab macam saya cakap tadi, saya ni seorang wanita yang cekal. Saya ni kalau saya dah nekat, nekat lah. Saya tak tarik balik. Dan ikatan tu menjadi mudah sebab kita tidak dikurniakan anak. Mungkin ada kata-kata untuk Arif sebab Datuk Zakat pun Datuk dah tak bercakap dengan dia kan, mungkin ada dengan mungkin dia sedang menyaksikan secara live sekarang Datuk. Kepada peminat-peminat di luar sana, penyokong-penyokong Aida dan juga pembangkang-pembangkang Aida, saya ucapkan selamat hari raya dan saya minta doa yang baik-baik ya. Sebelum ajar adalah rahsia Allah. Dan siapa yang tahu yang nak bercerai-berai, saya redo kan, saya kembali single. Tapi alhamdulillah saya tenang dan saya gembira dengan hidup saya sekarang. Sampai anak-anak, doakan yang baik-baik ya. Thank you. Oh, berlakon tu sebenarnya kita bukan keputusan saya sebenarnya. Untuk menjadi seorang pelakon, untuk kita membuat pekerjaan pelakon, itu adalah perbincangan kita dengan TV station. Katalah TV station suggest nama dia kan. So kalau kira watak tu sesuai dengan dia, why not? Saya tak kisah pun, I publish lah sebenarnya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan media di atas pertanyaan sebentar tadi dan diharap sidang media ini